Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk videonya, kalian bisa like video ini jika kalian suka dan dislike saja jika tidak suka. Jangan lupa subscribe ya. Sebelum masuk ke inti videonya, ini aku mau promosi sebentar cuy, kalau layanan VIP udah diopen kembali. Jadi ini tuh sistemnya bukan seperti set prop VIP yang bagus untuk semua device, karena hal itu cukup mustahil ya. Layanan ini tuh setelah kalian melakukan administrasi, maka kalian diharuskan atau diwajibkan untuk mengisi sebuah data informasi tentang device yang akan dipasang set prop tersebut. Dikarenakan saya akan mencocokkannya sendiri, dan yang pasti ini akan meningkatkan performa secara signifikan dan udah pasti 100% cocok cuy. Selamat datang kembali di channel OCNX. Pada video kali ini cukup singkat saja, kali ini aku akan membagikan sebuah set prop yang efisien untuk digunakan semua device cuy, dan tentu akan berlaku juga untuk chipset, MediaTek, bahkan ke Unishock sekalipun. Tapi intinya itu set prop ini dites pada device yang berchipset Snapdragon. Pada setor kali ini aku memberikan sebuah string yang dapat mengoptimalkan kinerja secara medium, supaya HP kita itu tidak hanya enak digunakan kebutuhan gaming tapi juga kebutuhan daily juga. Kalau semisal kalian kurang mantep pakai set prop ini, maka kalian bisa combo dengan set prop lain juga. Tapi ya untuk masalah efisiennya itu tergantung dengan set prop yang kalian kombonya itu. Dalam menggunakan set prop ini, kalian tidak perlu menggunakan fan cooler dikarenakan suhu HP tidak terlalu panas, jadi tidak terlalu overpower tapi stabil cuy. Tapi kalau kalian mau digunakan untuk gaming jangka panjang, maka wajib menggunakan fan cooler dikarenakan seefisien bagaimanapun kalau jangka panjang, prosesor akan bekerja terus-menerus dan prosesor tersebut dapat menjadi demam cuy. Nah, jadi untuk cara pasangnya itu sangat mudah sekali. Kalian buka aja file Mega 64 ini. Untuk file yang bawah wajib kalian baca. Setelah itu kalian buka aja file yang atas. Setelah itu kalian bisa salin semua. Namun sebelum salin, aku mau ngingetin, kalau tulisannya kurang rapi itu berarti kalian jangan dirapiin, karena emang harus posisinya itu seperti itu cuy. Nah, setelah itu kalian pencet OK di Briefen. Setelah itu klik garis di atas ini. Setelah itu langsung masuk ke Exacomment untuk mengeksekusinya. Setelah kalian eksekusi seperti ini, tunggu beberapa detik, itu akan sukses terpasang cuy. Nah, untuk cara downloadnya sendiri, kalian bisa langsung aja buka linknya yang udah ada di kolom komentar. Nah, disitu langsung ada tulisan I'm not a robot, dan disitu kalian klik. Lalu kalian bisa tunggu aja, ntar disitu akan ada tulisan yang bertuliskan open. Nah, kalau tulisan open udah muncul, bisa kalian klik aja lalu tunggu. Habis itu langsung scroll ke atas. Nah, disitu ada tulisan unlock, kalian bisa langsung aja diklik. Setelah itu kalian akan diarahin lagi, tapi ini tuh bukan link yang didobel, emang begini dari shortlinknya. Disitu kalian klik lagi I'm not a robot. Nah, setelah itu kalian tunggu lagi sampai ada tulisan open cuy. Nah, kalau udah muncul ini, kalian bisa langsung aja klik tulisan open-nya. Kalian klik. Nah, disitu ntar kalian langsung aja klik unlock lagi. Nah, setelah klik unlock, kalian bisa langsung aja scroll ke bawah sendiri. Nah, disitu ntar kalian akan disuruh memasukkan kayak kotak-kotak gimana gitu. Nah, cuma di sini di HP ku nggak tahu, ternyata enggak. Kalau udah kalian klik, nanti disuruh nunggu loading seperti ini. Nah, kalau udah get link, misal diarahin ke aplikasi lain atau web lain, kalian kembali aja. Setelah itu get link lagi, jika diarahin lagi kembali. Nah, jika udah, nanti langsung aja masuk ke ZR Server atau aplikasi manager yang udah kalian punya cuy. Thank you.
We'll be right back.